Surat Ibra atau yang juga dikenal dengan sebutan Boboyongan merupakan hasil ciptaan Raden Jayadiwangsa, putra Raden Wangsa Muhammad atau yang lebih dikenal dengan nama Pangeran Papak. Seni tradisional Surak Ibra merupakan suatu sindiran ataupun simbol serta semboyan ketidaksetujuan terhadap pemerintahan Belanda pada waktu itu yang bertindak sewenang-wenang kepada masyarakat. Konon pada awal penciptaannya, pucuk penari yang berada di atas menginjak-injak pemain lain di bawahnya sebenarnya berdiri pada telapak-telapak tangan para penari. Ini merupakan simbol penjajah yang menginjak-injak rakyat, hingga muncullah perlawanan, kemudian dengan naiknya salah seorang penari lain, dan terjadilah pertarungan atau padung-dung memperagakan jurus-jurus silat di atas pijakan telapak-telapak tangan para penari. Lalu ketika sang wakil rakyat dapat mengungguli penari yang merupakan simbol penjajah, maka diboyonglah para pemimpin itu dengan cara melempar-lemparkannya sambil bersorak-sorak. Hal inilah nampaknya yang memunculkan istilah lain, boboyongan.